حدثنا عبيد بن معاذ العنبري قال حدثنا عبي قال حدثنا عن محمد وهو ابن زياد محمد أدل بن زياد قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في امته فاستجيب له واريد واريد ان شاء الله ان اؤخر دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامه Rasulullah bersabda setiap nabi itu punya doa. Punya doa sendiri-sendiri yang uh, dia tiap nabi itu berdoa berdoa dengan dengan doanya untuk umatnya. Lalu dikabulkan doa nabi itu. Dan sesungguhnya saya ingin insya Allah, untuk me, untuk me, mengundurkan untuk me, menunda doa saya itu tidak eh, tidak tunai di dunia tapi saya tunda nanti saya cadangkan untuk sebagai syafaat untuk umatku kelak di hari kiamat. Allah hadatsana Abu Husain al-Isma'iyu Muhammad bin al-Musanna wa bin Basharin qala hadatsana qala hadatsana Oh uh, Abu Salman Muhammad qalu yaqulu haddatsana wa benu wa lafdul abi Rusan qalu ah Oh ini ya Oh iya ya Gak ada enggak ada qalunya yang tadi yang ini qalu haddatsana Muad Muadzun Mu ya'nuna uh, ibn syihabin. bin yang dimaksud Muad adalah Muad bin Shihab bin Hisham qala haddatsani abi an datang. Qala hadatsana Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li kulli nabiyyin da'atun da'aha li ummati wa inni khadabtu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Maklum ya. Wa dadanihi Zuhair bin Abu Nabi Kharafin qala keduanya berkata hadatsana Rauhun. Saya diceritakan hadis oleh Rauh qala hadatsana Syu'batu anak qodada qodada bi hadzal isnadih an tahwilu sanad wa abu quraib bin qala Abu waqi'un tahwilu sanad pindah sanad wa saya diceritakan hadis oleh Ibro, Ibrahim bin Sa'ad hadis ini al jauhari qala haddatsana abu samata jami'an min arin Anak qada data bi hadzal isnadi ghayra anna fi hadisi waqi'in qala qala akan tetapi sesungguhnya di hadisnya waki itu adalah bunyinya gola gola kutiyah. Tapi hadis si Usama tak nabi. Tetapi dan di hadisnya Abi Usama adalah redaksinya bunyinya adalah ah nabi saw. Wahdatul Muhammad bin Abdul Ala gola. Hadisan al Mu'tamiru an Nabihi an Nasin an Rasulul Nabiya saw gola. Fadzakaron nahwa hadis si wahdatul an Nasin lalu siapa ini ayah ya ayahnya Imam Muktamir itu menyebutkan sejenis ya. seperti hadisnya qodadah dari Anas. Muaddadani Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalafin qala hadatsana Rauhun qala hadatsana Ibnu Juraij an akhbarani Abu Zubairi annahu bahwa Abu Zubair sami Jabir bin Abdullah mendengar sahabat Jabir bin Abdullah yaqulu berkata ani Nabi SAW alaihi wasallam likul nabiyyin da'watun qad da'a biha fi ummatihi wa wa khabba wa khabba tu da'wati khabba tu da'wati syafa'atan li ummati yaumul qiyamah uh, maklum juga ya artinya ya Ayo kita ke syarahnya. Kita kembali ke syarahnya. Babu babun fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nasi yasfa'u yaumul qiyamah wa anaktsarun nasi taba'an باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوه الشفاعة لأمته. قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الفئة الأخرى لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهي إن إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أمرت الأخرى لكل نبي دعوة دعاء بها في أمتي فاستجيب له وإني أريد إن شاء الله أن أؤاخره أريد أن أؤاخره 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 دعوة شبعتن لمدة يوم القيامة. أمرت الأخرى لكل نبي

arti hadis-hadis semuanya itu ialah bahwa setiap nabi itu punya doa yang diyakini eh, dikabulkan oleh Allah. Dan nabi itu sendiri yakin akan dikabulkan doanya. Wa amma baqi da'awatihim fa hum 'ala al-dham'in min ijabatiha wa ba'dahu yujabu wa la yujabu. Adapun doa-doa nabi yang lain itu mereka punya harapan mereka punya harapan agar doa mereka itu dikabulkan dan sebagian memang ada yang dikabulkan sebagian lagi ada yang tidak dikabulkan oleh Allah wa zakarul qadhi yaddu annahu ayyakun ayyagunal muradu liqul nabiyin da'watun li ummatihi kama fil riwayatil ahi radayni wallahu alam qadhi yad berkata ada kemungkinan bahwa yang dimaksud ialah bahwa setiap nabi itu punya doa untuk umatnya, doa untuk umatnya. Sebagaimana ada di dua riwayat yang yang terakhir. Allah alam. Tapi adalah ada si bayanus kamali syafaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa bihim wa adinahi min nadari fi masalihihim al-muhimmah. Fa akhara da'watahu da li ummatihi ila ahammil aqdi wa hajatihim. Di hadis ini memberi penjelasan bahwa bahwa kecemasan Nabi Muhammad SAW atas umatnya itu sangat maksimal, sangat sempurna dan dan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya itu sangat sempurna dan bahwa perhatian Rasulullah perhatian Rasulullah memikirkan kemaslahat kemaslahatan kebahagiaan kesejahteraan kesejahteraan umatnya yang penting-penting itu itu diperhatikan oleh Allah oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah menunda dakwah doanya. Doa Rasulullah itu tidak untuk sekarang tetapi ditunda buat umatnya itu menunggu ah momen yang paling penting yaitu kebutuhan yang paling mendesak oleh umatnya itu nanti eh, uh, uh, disimpan di saat itu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma kau Sallallahu Alaihi Wasallam bayar nailatun. Insya Allah Taala <tuh> man mata min umat ini lahir billahi bila syaitan. dalaratun. Lima dhabi azal haki. An nama man mata kun mata. Kau musyrikin bila lam lam yukhalad fil nari. Wa ingka nama alal kabairi. Jadi hadis ini man mata min ummati la yusyruku bil itu adalah sebagai dalil sebagai bukti eh, akan kebenaran madhab adil haqa madhab adil haqa itu adil sunnah jamaah ah, pendapat adil sunnah jamaah apa itu yaitu setiap orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah tidak menduakan Allah tidak ada Tuhan lain di hatinya selain Allah Itu dia tidak akan diabadikan. Tidak selamanya di, di neraka. Sekalipun dia itu uh, terus-menerus melakukan dosa besar. Jadi beda dengan uh, golongan uh, khawarij atau orang mutazilah. Dalil-dalil uh, tentang pendapat ahli sunnah jamaah dan penjelasannya sudah diterangkan di beberapa bab, di beberapa tempat. dari kitab ini. Allahu Akbar. Salam. Insya Allah Taala. Hu ala jadil tabarruk al imtisal. Allahu Taala. Walla takulan dari syaitan ini fa'ilun dari kagudan ilah ya syaa Allah. Allah alam. Rasulullah mengatakan insya Allah itu adalah motif tabarruk. Atas arah tabarruk itu niat tabarruk bukan bukan syak bukan meragukan. Insya Allah itu ada Karena ragu ada taberuk ini adalah taberuk eh, jadi bukan ragu eh, sebab pasti di, dikabulkan oleh Allah. Kenapa bilang insya Allah karena ah, bertabarruk. mengambil berkah dari bacaan itu dan karena mengikuti tunduk pada perintah Allah Taala yang berbunyi bahwa janganlah engkau Muhammad mengatakan untuk melakukan sesuatu. bahwa saya besok akan melakukan itu. Tidak boleh ngomong begitu. Kecuali illa ya sya'allah. Kecuali ditambah dengan insya'allah. Harus nyebut insya'allah.